Jokowi. Mundur. Jokowi. Mundur. Kenapa mesti mundur Jokowi? Harus mundur. Bangsa. Karena Sontoloyo. Yeah. Masih semangat kuat. Hidup rakyat. Teman-temanku semua. Tak bosan-bosan kita datang ke gedung KPK untuk mendorong agar dibongkarnya praktek dugaan korupsi di CCR Gate, Vaksin Gate, serta Kesang Gate. Kita harus terus mendesak KPK untuk memeriksa orang-orang yang disinyali terlibat mencari keuntungan di atas penderitaan kita juga meminta kepada Bapak Kepolisian, karena kalian sudah punya tim tipikal, kalian juga bisa memeriksa PCR gate, vaksin gate, dan kesan gate. Kalian bisa memeriksa itu, tidak menunggu laporan dari masyarakat lagi. Jadi, bapak-bapakku kepolisian, hari ini rakyat yang datang bukanlah musuh kalian. Tapi rakyat yang datang hari ini adalah orang-orang yang mendukung pekerjaan kalian untuk menegakkan supremasi hukum. Kami datang kemari bukan mau gagah-gagahan. Kami datang kemari bukan mau selfie atau tebar pesona. Tapi kami kedatang kemari agar KPK Bukimaknya ini segera mengusut kasus-kasus korupsi yang ada. Jika KPK tidak mengusutnya, maka lebih baik KPK dibubarkan. Kami tidak butuh KPK yang penakut. Di zaman Susilo Bambang Yudhoyono, KPK begitu garang, KPK begitu berani, bahkan berani menangkap Besan SBY. Tapi di zaman Jokowi Maruf Amin, KPK dakwaannya menjadi lembaga perpajakan tangan penguasa untuk mengamankan hasil jarahannya. Itu yang kita lihat hari ini KPK maju. Jadi kami mendesak kepada Bapak Firly, Lili Pitauli Siregar, dan seluruh komisioner KPK, lebih baik kalian mundur kalau tidak bisa membongkar visi agama, vaksin gate, dan kesan gate. Ini dibongkar. Pak Ubadillah sudah melaporkan kasus ini, maka kami akan mengenalnya menjadi kesan gate. Semangat kawan-kawan. Ini rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak tanggungannya dengan Bapak. Kalau BBM naik, minyak
Jokowi mundur. KPK bubar berarti korupsi udah nggak ada. Nah, karena korupsi masih banyak maka KPK nggak perlu bubar. Oleh karena itu berantas korupsi sampai ke tingkat istana. Terima kasih kepada Pak Polisi TNI yang telah memberi kesempatan kita untuk hadir menyampaikan aspirasi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan sama-sama marilah kita
kita bacakan suratul Al-Fatihah agar semua rakyat mahasiswa pejuang yang hadir di sini diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, dan semoga KPK bisa mendengar dan menjalankan aspirasi dari rakyat. Maju semangat! Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bil qur'ani imaman wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil ka'bati qiblatu wa bil mu'minina wal mu'minat ikwanan ala dhalika nahya wa ala dhalika namutu wa ala dhalika nusyu insyaallah minal aminin. Takbir Allahu akbar. Takbir Allahu akbar. Takbir Allahu akbar. Yang saya hormati, saya cintai dan sangat-sangat saya banggakan sebangsa dan seperjuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mulai dari masyarakat jelata sampai presiden, ya, masyarakat jelata sampai presiden, ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan Negara Kesatuan Rakyat apa? Rakyat Indochina. Mohon maaf, betul? Betul. Saya di sini mewakili, sudah disebutkan sama presidium, ya. Saya sebagai purnawirawan dari Sabang sampai Merauke untuk mewakili berbicara di sini. Yang pertama, yang kedua dari semua aliansi termasuk mahasiswa yang saat ini mulai dari bangkit, bangkit dan bangkit. Betul? Yang berikutnya adalah mewakili dari seluruh masyarakat jelata khususnya. Ya, yang Bapak Presiden harus berpikir bagaimana kalau hari ini ya tidak punya kerjaan, anak sakit, istri sakit, mau dikasih makan apa? Apakah Presiden sampai berpikir begitu? Masya Allah. Berpikir enggak? Berpikir enggak? Masya Allah. Ya, di sini KPK, ya, Komisi Pemberantasan apa? Korupsi. Di sini Polri, TNI itu sebagai penanggung jawab penegak hukum. Ya. Mohon maaf dari presiden, para menterinya sampai RT RW, ya. Wakil khusus kepada Panglima TNI dan Kapolri. Ya, di sini kalian, anda-anda dilantik, disumpah di atasnya atau di atas kepala dengan Alkitab, betul? Wabil khusus kitab suci Al-Quran. Jangan main-main dengan amanah ini. Amanah ini adalah milik kita bersama. Ya, yang negara Indonesia pasukan khususnya diturunkan negara Indonesia ini mau apa? Yang punya kun fayakun adalah Allah, yang punya maha kuasa adalah Allah, yang punya apa-apa adalah Allah. Pak Presiden, Wakil Presiden, Menteri dan jajarannya, Kapolri,
panglima TNI tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa kecuali dari ridho dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jabatan itu embarlah dengan secara benar. Jenderal Besar Sudirman sedang merintih menangis karena Ibu Pertiwi ini sedang sakit hati. Ya, sakit hatinya apa? Karena oknum-oknum korupsi, ya, dari Bapak Presiden beserta anaknya, ya, yang secara struktur, ya, yang secara struktur mereka berkolaborasi, termasuk masalah bisnis-bisnis yang akan meresahkan, yang akan memiskinkan, yang akan menyengsarakan masyarakat jelata. Ya, jadi mohon para pejabat negara, sadarlah, bangunlah, jangan mau dibisik-bisiki iblis yang menggoda. Enggak apa-apa, enggak usah ditanggapi itu. Biar saja mereka berbicara. Hati-hati, hati-hati, ya, hati-hati. Sekali lagi, mohon maaf KPK, mohon maaf apabila Anda tidak bertindak, ya, dengan secara adil, tidak menghukum secara adil. Lihat saja apa yang terjadi. Wallahu a'lam. Ya. Perkembangan kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia saat ini. Untuk itu saya persilakan Ibu Leni. Terima kasih Bang Daeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua teman-teman, bapak-bapak dan ibu aparat yang mengawal kami dengan setia, bekerja sama dengan kami dengan baik. Kami di sini atas panggilan hati nurani. Lihatlah siapa yang datang di sini. Ini periodenya emak-emak. Kali ini betul-betul panggilan hati nurani yang datang ke sini. Tidak ada ditunggangi oleh siapapun. Mahasiswa sedang tidur sekarang. Mungkin ini saatnya kami menunjukkan pengabdian kami kepada bangsa dan negara. Dan di sini saya juga didaulat oleh senior saya dari Universitas Indonesia juga untuk menyampaikan orasi saya kepada KPK, kepada Bapak Yeni Bahuri terutama sebagai Ketua KPK. Memohon dengan sangat, Pak, kami di sini percayakan kepada Bapak tugas-tugas untuk pemberantasan korupsi. Karena KPK ini merupakan lembaga yang independen. Kami betul-betul berharap, sehingga beberapa kali pun kami datangi ke sini untuk mengetahui perkembangan yang ada. Kami di sini benar-benar berharap, Pak, mengusut tuntas kasus-kasus korupsi. Contohnya PCR, Dev. PCR ini sudah terlalu lama. Bahkan sudah hampir meredup lagi. Sudah sampai mana perkembangannya? PCR itu beberapa kali mengalami selisih harga. Selisih harga inilah yang kami pertanyakan. Kalau memang toh akhirnya bisa dengan harga 200 ribu, kemana selisihnya selama ini? Kemana selisih harga PCR selama ini? Hingga pernah mencapai angka harga 3 juta rupiah. Di saat masyarakat benar-benar mengalami keterpurukan ekonomi. Itu bukan main-main, Pak. Siapapun yang berbuat, saya memohon dengan sangat diusut. Kita sportif, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Siapapun itu. Dan sebagai lembaga independen, saya memohon juga untuk mengusut tuntas kasus yang sudah dilaporkan oleh Bapak Ubedillah, yaitu gratifikasi oleh anak Pak Lurah, ya, gratifikasi oleh anak-anak Pak Lurah. Saya memohon dengan sangat, masyarakat sudah teriak di mana-mana, malu kita sebagai bangsa Indonesia. Betul-betul kelihatan, betul-betul mereka tidak punya rasa malu untuk melakukan KKN. Ini benar-benar luar biasa. Bukan hanya memalukan, tapi memilukan, sangat memilukan. Tidak pantas dua sekaligus, dua terindikasi menerima gratifikasi. Itu sudah keterlaluan.
ada main-main untuk mengawal kasus ini. Mohon dengan sangat, saya mungkin juga mewakili sebagian teman-teman dari Universitas Indonesia memohon kepada Bapak Billy Bahuri berserta jajarannya untuk serius memberantas korupsi, memberantas KKN di negara Indonesia. Jangan sampai kita punya catatan buruk sehingga korupsi-korupsi ini tidak bisa mengundang investasi dari luar. Ini sungguh, sungguh hal yang memilukan. Bagaimana kita mau mengundang investasi kalau catatan mengenai korupsi saja sulit untuk diberantas. Untuk itu, saya juga memohon kepada kita semua, masyarakat dan juga teman-teman mahasiswa ataupun juga alumni dari berbagai universitas untuk sama-sama kita mengawal kasus demi kasus ini agar Indonesia menjadi Indonesia yang pemerintahan yang bersih, ya, pemerintahan yang bersih dan bisa dipercaya, punya martabat di mata dunia. Demikian apa yang saya sampaikan. Betul-betul meminta perhatian dari kita semua dan jangan pernah lelah untuk berjuang. Jangan pernah lelah untuk berjuang. Allah Maha melihat apa-apa yang telah kita buat. Serahkan segalanya kepada Allah, walaupun kita bukan siapa-siapa. Insya Allah, suatu saat Allah akan tunjukkan kebesarannya. Kita bertugas untuk berjuang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengumumkan diri, kita bersama akan dulu lampu paling-paling kecil di hati ini. Paling-paling besar di Indonesia. Setuju tidak? Yeah.
Jokowi, selamatkan Mbak Iriana. Untuk benar-benar serius memberantas korupsi, karena Presiden Jokowi telah gagal menjalankan amanat reformasi, yaitu menghapuskan korupsi dan nepotisme. Terbukti anak menantu jadi wali kota, kemudian anaknya juga diduga kuat mendapatkan gratifikasi terlibat kasus money laundering sebesar ratusan miliar rupiah. Itu semua karena jabatannya sebagai presiden. Anaknya tidak mungkin, kalau anaknya Pak Daeng tidak mungkin dikasih duit 100 miliar kecuali itu anak Joko Widodo. Jadi karena itu sudah gagal, maka Jokowi kita anggap gagal memberantas KKN. Kalau sudah gagal memberantas KKN, maka Presiden Jokowi otomatis gagal mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian daripada itu juga, Jokowi Dodo gagal mensejahterakan rakyat Indonesia. Dan yang lebih parah lagi adalah Jokowi gagal menjaga kepada rakyat Indonesia. Lengserkan Jokowi. Bersatu. Lengserkan Jokowi karena Jokowi mundur karena Sontoloyo. Kita harus sudah ada kali ini kebetulan ketemu sama saudara keluarga Kiai Haji Yusuf Tojiri dari Garut Darussalam. Allahu Akbar. Pesantren Cipari Darussalam. Iya. Mana ini Mas Maung Bodas, Nam Maung Bodas? Maung Bodas. Maung Bodas. Sanca. Pesantren Darussalam itu cikal bakal Kodam Siliwangi cikal bakal TNI. Sudah cukup 2 tahun lebih kalian para penguasa
intimidasi kalian rakyat Indonesia. Sampai di pasar-pasar pun kalian bikin kami mati untuk menakut-nakuti kami. Kalian di kami tidak punya pikiran. Bobo! Sampai begini, pemilihan antara hati berjuang sampai mandat dari partai dicabut dari nama Pancasila ini dan memelihat negara ini dipimpin oleh Pancasila dan undang-undang 45.